Gak pulang duluan, lu repot lu nanti lu. Lu kan mau absen kan? Nah, absen gimana motor di rumah si Apo lu? Iya nanti diantri sama Miming, ngerti gak sih? Lu pintu rumah aja dikunci sama sejablay. Siapa yang nyuruh lu ke rumah lagi? Kan gak harus ke rumah. Wah, bajunya gimana seragamnya tolol? Emang gak ada di situ. Dalam pintu ya, kemarin kan gua bilang lupa bawa. Berarti lu masih lolo harus pulang. Jadi lu bisa bawa motor. Kalau misalnya lu bawa mobil, lu muter-muter, nanti lu yang ada ini lu, buang waktu lu di jalan. Padahal mah mau lagi waktunya bisa banyak, ya kan gak bawa barang, bener gak? Kan kalau misalnya lu bawa mobil pasti jangkauannya sempit, cuman beberapa tempat doang kan. Iya gak? Iya. Jadi gimana lu menurut lu komen? Jangan gimana sih gue. Ya nanti besok sih lo ikut, ngerti gak? Dia bangun jam berapa tolol? Besok pagi, pokoknya dia bilang jam 6 dia udah siap-siap berangkat. Oh lalu bukunya. Jadi nanti jam 7, jam 8an dia bisa nganterin lu. Nanti jam 9 udah kelar, goblok gua sama kantor masuknya jam 8. Ini gak ngerti ya, jam 6 itu udah jalan. Nanti nyampe di rumah kan jam setengah tujuan. Udah setengah tujuan. Udah telat, keburu goblok. Ini udah gak keburu itu. Berarti kalau gitu kita jam setengah 5 deh. Dari sini lu. Jangan gak tidur-tidur lu, dari tadi gak tidur-tidur lu. Tidak orang berisik sini. Lu nyampe duluan orang berisik. Nah, ini lagi atur ribut hotspot. Kalau orang enggak ada hotspot enggak sehari enggak